hasil kualifikasi Piala Asia U20 2023 hari ini, Laos versus Palestina berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Palestina. Kemudian Lebanon versus Singapura berakhir dengan 6-1 untuk kemenangan Lebanon. Kemudian Indonesia versus Vietnam berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Indonesia. Sementara untuk klasemen sementara usai pertandingan, untuk grup C, Jepang peringkat pertama, Yaman peringkat kedua, Palestina peringkat ketiga, Laos peringkat keempat, Guam peringkat kelima. Kemudian klasemen di grup I, Lebanon peringkat pertama, Tajikistan peringkat kedua, Singapura peringkat ketiga, dan peringkat keempat diisi oleh Kamboja. Sementara untuk grup F, Indonesia dipastikan lolos ke putaran Piala Asia U23 di Uzbekistan, di mana Indonesia menempati peringkat pertama, Vietnam peringkat kedua, Timor Leste peringkat ketiga, dan Hong Kong peringkat keempat. Sementara untuk pertandingan selanjutnya, Thailand versus Oman, Maladewa versus Myanmar, dan Arab Saudi versus Republik Rakyat Cina. Kemudian dilanjutkan dengan Qatar versus Bahrain, Yordania versus Cina Taipei. Itulah tadi klasemen sementara Piala Asia U20 2023. Selamat kepada Indonesia yang berhasil lolos ke putaran Piala Asia U20 2023.